Nama saya Rian, Mas. Saya mudik ke Bandung sih dekat. Kenapa pakai kereta? Karena menurut saya kereta tuh pilihan, salah satu pilihan tepat sih di mudik sekarang, apalagi kan ini mau puncak mudik kan weekend ini tuh. Jadi kalau aku lewat darat, misalkan lewat tol segala macam, antisipasi macet doang. Jadi kalau naik kereta api kan waktunya tepat dan gak macet gitu aja sih. Kebetulan karena baru ini aja sih, baru apa, ada liburnya di hari ini karena kemarin-kemarin masih kerja kayak gitu. Kereta api seberani akan disiapkan di peron yang lebih tinggi.
mana lagi sih? Pengibaran kereta api yang akan melakukan proses boarding. Kereta Anda sudah tersedia di jalur 1. Bagi Anda para penumpang kereta Pangandaran, Pak Suparno. Pak Suparno, iya. Kenapa memilih kereta sebagai mode? Karena kereta itu sekarang, ya bukan sekarang aja ya. Pertama tepat waktu. Keduanya kereta sekarang lebih nyaman, ya kan? Nyaman tepat waktu. Jadi kita nggak buru-buru, terus di jalan kita nyaman, tepat waktu di sampai tujuan, tidak kena macet dan lain sebagainya. Setiap tahun menggunakan kereta pemudik? Iya, hampir setiap tahun saya menggunakan kereta dengan keluarga. Ya. Kira-kira kenapa memilih di puncak-puncak arus mudik ini, Pak? Karena ya kita pas libur bersama ya, kantor libur bersamanya di tanggal 5 ya, 5. Jadi kita persiapan dulu, baru sekarang baru pulang. Berarti sama keluarga, Pak? Sama keluarga, ya, anak istri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tujuan mana, Pak? Tujuan Yogyakarta.